posisi jembatan udah bawa air. Nah, ini posisinya. Masya Allah. Ya, ini jembatan atas sudah. Ini. Jadi penumpang jembatan yang baru itu sudah bawa arus. Jembatan ambruk ke bawah. Dan masih ketahan dengan jembatan yang lama. Jadi masih bertahan. Kenapa? Kena ketahan dengan jembatan yang lama. Di lokasi perbatasan antara Ketolalang dan Beringin, di jembatan Beringin yang baru dibangun. Allah, ya. Masya Allah, anyut Allah, masya Allah, jembatan anyut, masya Allah, ya Tuhan, jembatan anyut, jembatannya jalan anyut, jembatan berjalan anyut, jembatannya anyut, jembatan anyut ke bawah banjir, jembatannya anyut ke bawah banjir, bawah banjir, hanyut jembatannya, bawah banjir, subhanallah.